si ini kontraflow sebagian. Jadi kan dari atas yang sedikit, ini kita agak banyak ini ke atas. Kalau ternyata itu nanti bagus, ini trotoar tengahnya kan kita hapus. Karena jangan sampai nanti saat kita besoknya kita ubah loh. Karena ini belum
belum fix pak, ini masih ada berubah-ubah lagi di jalan-jalan, tadi sampaikan di jalan apa? Tapi kita tadi sudah mendapatkan solusi, kesepakatan. Jadi nanti akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan dinas terkait, dengan dinas perhubungan terkait trayek-trayek yang terdampak. Ini kan kita ada 11 trayek yang terkena dampak terkait dengan rekayasa kawasan sebagian setiap menurut pantauan ya, menurut pantauan ini seperti yang rekan-rekan lihat sekarang jalur Sukajadi cukup lancar. Biasanya saat ini karena memang volume kendaraan yang masuk ke Kota Bandung itu cukup ramai. Tadi juga sempat terjadi antrian di dalam tol. Itu memang volume kendaraan yang masuk ke Kota Bandung karena ini weekend itu cukup banyak.